Halo semua, kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial. Di video tutorial kali ini saya akan membahas sebuah platform dari LinkID ya, sebuah platform link bio yang akan memudahkan Anda untuk make money online from bio Anda dan media sosial yang sedang tren sekarang di tahun 2022 menjelang tahun 2023 ya. Kita bisa lihat langsung di sini websitenya di LinkID. Anda bisa mengaksesnya di LinkID ya, akses ada di deskripsi video ini. Ya, beberapa hal yang cukup membuat saya wow pertama kali melihat yaitu tampilan dari websitenya ini ya. Dia bisa menyediakan beberapa produk digital atau produk pun fisik yang bisa dijual langsung di link bio Anda gitu loh ya. Jadi ya ibaratnya kayak bikin website, tapi ini kalau link bio itu seperti mini website lah menurut saya, yang enggak besar-besar banget. Jadi ya jadi cuman misalkan bagi Anda para affiliate dari marketplace, nah bisa tuh naruh link-linknya tuh di bio itu gitu loh, dan mempercantik tampilannya biar lebih enak dan dilihat seperti Linktree yang kemarin sudah saya upload ya. Bisa Anda lihat di sini sendiri membangun website dalam hitungan menit ya. Memberikan nama Anda di sini. Nah, di sini yang keren adalah Anda bisa menjual coaching ya satu-satu. Anda juga bisa bikin event dari link tersebut, dan bisa Anda yang terpenting adalah bisa menjual digital product. Jadi kemungkinan video ini akan dibuat nanti berseri ya, seperti video-video sebelumnya, karena cukup panjang saya udah coba otak-atik nih ini platform dari LinkID ya. Kemudian di sini bisa dilihat ya, di bawahnya ada beberapa service yang dia berikan. Ini kan ini mengoptimasikan digital marketing. Ini salah satu tampilan dari LinkID ya, di link bio-nya. Seperti ini cukup menarik, bagus. Nah, nanti jadi di video ini saya akan mengajarkan Anda cara membuat setup link bio di LinkID ya, yang bagus, yang ciamik, yang buatnya menarik. Nah, sini para kreator LinkID bisa buat menjual digital product, virtual class, donasi, consolidate link, tanya jawab dan estimasi dan sebagainya. Jadi yang belum daftar silakan klik link di deskripsi video ini, kemudian klik daftarkan diri Anda. Nah, di sini Anda tinggal masukkan nama, misalkan oke, di sini Anda tinggal tulis nama Anda. Oke, Anda sekarang verifikasi dulu email yang sudah Anda daftarkan ya. Di sini kalau belum ditemukan silakan Anda klik resend email. Setelah Anda verifikasi email Anda, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Seperti contoh yang salah satu ini ya. Di sini ada beberapa tampilan ya, ada 1 2 3 4, ada 4 tabel di atas. Di sini mau menambahkan page. Di sini adalah alamat URL link bio Anda, di sini ada notifikasi, dan di sini ada gambar profil Anda. Ya, pertamanya harus ditambahkan adalah appearance dulu ya. Di appearance kita nambahin gambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke banner. Banner Anda bisa kasih, bisa juga enggak ya, tapi untuk ini saya nggak mau ngasih banner, nanti tampilannya jadi agak kepotong ya di sininya nanti. Jadi saya langsung aja about you. Kalau saya di sini saya akan tuliskan seperti ini, saya nanti akan muncul di sini. Social linknya bisa Anda masukkan, mau tampilkan apa saja, Instagram kah. Sini bisa Anda susun ya, mau apa dulu yang muncul barisannya. Jadi seperti ini. Di sini ada template ya, template tampilannya mau blank putih seperti ini, klasik atau city vibes atau warna hijau yang sudah disediakan di sini. Coba yang ini. Oke, tampilannya jadi seperti ini. Text color-nya mau dikasih warna apa? Untuk ini saya coba warna hitam ya, karena kontras dengan latar belakangnya. Di sini background lagi, kalau mau ubah tinggal Anda pilih, tapi saya enggak. Dan di sini untuk button-button yang di sininya mau
oh, efeknya mau kayak gini kah, apa bentuknya buruk, ada titik-titik seperti ini atau ada bayangannya atau ada arsir-arsirannya. Dan di sini juga fontnya bisa Anda pilih. Kalau kemarin di Linktree beberapa font dia menyediakan gratis dan beberapa juga menyediakan berbayar ya. Dan di sini kayaknya baru menyediakan font yang tersedia hanya di sini ya, yang gratis ya. Nah, ini tinggal Anda klik, nanti dia berubah di sini ya, tampilan akhirnya akan seperti apa. Jadi Anda bisa di setup dulu tampilannya kalau ini jadinya seperti apa gitu kan. Oke, next kita masuk ke dalam linknya ya, untuk menambahkan beberapa halaman link yang akan kita berikan. Nah, di bagian your page ini adalah tampilan home, yaitu bila Anda tidak menambahkan page maka tampilannya dia akan seperti ini saja, tapi kalau Anda tambahkan nanti dia akan muncul menu-menu ke samping kanan. Contohnya ya, saya tambahkan di sini, misalkan di sini adalah home. Home nanti saya mau saya taruh digital product saya, dan di sini adalah yang page selanjutnya adalah saya beri free access. Misalkan saya tambahkan seperti ini, ya kan ada dua muncul di sini ya. Di sini ada tulisan home, di sini ada free access. Nah, untuk melihatnya kita bisa masuk ke ini ya, ke URL link bio yang udah kita buat dari link ID. Nah, nanti akan seperti ini. Di sini ada home dan di sini ada free access. Oke, kita balik lagi. Di bagian home saya mau nulis beberapa blok ya. Di sini misalkan ada link affiliate product, digital product, physical product, video, image, kursus video, teks dan sebagainya. Di sini saya mau ini bikin dulu ya, ntar digital product di part keduanya. Di sini saya mau setup dulu, yaitu misalkan saya mau nulis video YouTube saya di sini. Kita tambahkan URL-nya di sini. Kemudian kita embed video. Nah, maka akan muncul di halaman pertama di bagian home ya, yaitu YouTube saya yang seperti ini. Kemudian saya mau tambahkan lagi, misalkan di sini yaitu mengumpulkan email dan apa nomor handphone ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, email marketing 101, dapatkan tips email marketing terbaru dari saya dengan masukkan email aktif Anda di sini. Nah, kemudian saya mau bikin di sini free access-nya tab tersendiri ya, yaitu misalkan saya mau ngasih ebook growth mindset saya di sini ya. Bagi Anda juga yang membutuhkan email growth mindset, Anda bisa dapatkan di sini ya. Jadi saya akan memasukkan ini ke dalam link, jadi jenisnya ya kan di sini. Nah, di sini Anda bisa men-setting ya, setup release time-nya gimana maksudnya. Nah, jadi ketika ini di release time, misalkan dari hari apa, terus jam berapa, terus berakhirnya tanggal berapa sampai jam berapa. Nah, itu berarti link ini yang Anda buat akan dilihat oleh orang-orang yang klik dari bio link di sini. Tapi kalau ini Anda matikan, maka ini akan muncul terus-terusan gitu. Jadi untuk mau setup ini muncul cuma beberapa hari atau beberapa jam, Anda bisa pilih opsi ini. Di kesempatan ini kali ini saya nggak melakukan hal itu, jadi ini saya apa munculin terus-terusan aja ya. Jadi di sini, kemudian di sini defaultnya tampilannya mau seperti ini apa large ya. Kalau large itu ntar nanti gambarnya gambar buku ebook saya yang ini, karena saya jual ebook jadi ya, jadi saya pilih menu yang large ya biar tampilan tulisannya itu kelihatan. Tapi kalau Anda misalkan logonya kecil aja, Anda bisa pilih yang defaultnya seperti ini sini. Nah, jangan lupa di sini URL-nya Anda masukkan. Nah, bagi Anda yang mau mendapatkan ebook growth mindset saya juga silakan bisa langsung saja nanti mengakses link ini, judulnya di sini ebook growth mindset. Oke, di bawahnya dikasih link, ini dinyalakan, kemudian save. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, karena tadi saya memilih tampilan yang gambarnya besar, bukan yang panjang-panjang gitu loh. Kemudian saya akan tambahkan lagi
ke beberapa free akses saya. Ini salah satu contoh ya, saya bikin template gratis dari Notion yang saya buat sendiri. Sini kita buat template acara judulnya. Oke, tampilannya seperti ini. Karena ininya backgroundnya putih dan ininya warnanya apa nih, krim ya. Jadi saya mau ubah dulu biar tampilannya lebih bagus. Kita masuk ke sini ya, tampilan. Kemudian di bagian template kita pilih yang klasik aja jadinya. Jadi tampilannya akan menjadi putih. Anda bisa lihat hasilnya juga di sini ya. Kita reload dulu. Jadi tampilannya akan seperti ini ya, muncul video YouTube Anda di sini. Di link ID ini kalau Anda mau taruh link YouTube ya, channelnya, dan bisa nampil seperti ini gratis ya. Kalau di link tree kemarin kan itu harus berbayar ya di fitur-fitur untuk penampilan kayak gini, kecuali bentuknya yang button doang, dia nggak bayar, itu gratis. Nah, di sini untuk tampilan awalnya saya mau buat setup seperti ini. Di sini ada media-media sosial yang sudah saya setup yang tadi. Nah, di sini free access-nya bisa dipilih nanti. Nah, seperti ini ya. Kayak tadi ebook broadband set, terus template acara kajian saya. Ya, tabel-tabel acara. Nanti Anda bisa juga nih yang mau mengakses ya, misalkan punya acara atau kajian atau seminar online, bisa menggunakan template ini untuk mencatat jadwal-jadwal Anda dalam satu bulan Anda beraktivitas. Oke, next, selanjutnya di sini kita akan membedah. Di sini ada fitur statistik ya, fitur statistiknya ini cukup bagus ya. Nah, di sini menampilkan total view dan klik, total sales dan beberapa page view, social icon klik ya, dari social icon yang sudah kita masukin di sini. Nah, ini mana yang sering diklik gitu ya, jumlah kliknya akan ditampilkan di sebelah sini. Kemudian di bagian order, ini untuk produk digital maupun fisik yang Anda buat nanti. Karena belum ada transaksi, jadi di sini tampilannya masih kosong dan belum ada apa-apa. Nanti ketika sudah ada transaksi yang beli, maka muncul tampilan tersebut di sebelah sini. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini dari link ID. Bagi Anda yang mau menggunakan link ID, Anda bisa klik link di deskripsi video ini, karena nanti saya akan menerbitkan affiliate digital product ya, buat Anda yang mau make money secara online. Nanti secara produk digital udah saya sediain produknya, nanti saya jelaskan di part kedua video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena nanti di part kedua saya akan ajarkan Anda bagaimana make money from online dengan link ID ini ya, dengan menjual produk template Notion yang telah saya buat. Nah, itu akan saya jelaskan di video part 2. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video part kedua dari seri link ID ini ya. Semoga membantu Anda untuk membuat link bio di link ID. Wafri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.